Ini saya bekerja sama dengan Formind, ya, Forum Peneliti Muda Indonesia, di mana juga saya sebagai foundernya, salah satu foundernya, yang setiap tahun mengadakan acara seperti ini. Cuman tematik. Tahun ini kita mengangkat tema tentang inklusivitas, ya, inklusivitas, dan itu dan mendapat respon yang baik, ya, dari para stakeholder, ya, terutama tadi sudah kita lihat dari para narasumber dan juga para audiens yang sangat antusias mengikuti acara talk show, yang pada saat talk show itu kita mengundang pakar pendidikan khusus, yaitu Prof. Endang Rohyadi dari FIPUPI Bandung. Indonesia termasuk negara yang cukup responsif, ya, terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kalau di sana sini masih ada sandungan, itu sesuatu yang sangat wajar dan itu akan terus berproses. Ya, mudah-mudahan saja gitu, ya, pendidikan inklusif kita itu sebuah pendidikan yang bisa menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi khususnya untuk anak disabilitas.